Ini mau kemana nih Kakak Daud? Mau pergi mancing. Umpan ikan balobo. Nah, ini umpan yang palsu deh nih. Mesin 15, mesin tempel. Kita sedang menyiapkan mesin. Mesin ini harus diamankan supaya kalau jalan tidak bisa jatuh. Aman. Perlengkapan. Perlengkapan mantap. Kita sudah berada di atas perahu, sekarang pergi mau mancing. Episode 2. Semoga sebentar kita bisa dapat lebih banyak strike daripada yang sebelumnya, oke? Okay? Ikuti terus teman-teman. Ini lebih canggih. Kemarin tuh katinting. Sekarang motor 15, mesin tempel. Dan jalan. Gas. Jatuh. Kami telah tiba di lokasi mancing. Sekarang jam 7.49. Perjalanan kami sekitar 6 menit. Dan kali ini kita ke tempat atau lokasi yang ada ikan goga, bubara, kapas-kapas, dan somasi. Ya, seperti biasa jarak kami dengan dinding batu sekitar 10 meter ya. Waktunya untuk mancing. Mari ke sumpah kemarin. Umpang dipotong. Mari kasih barang 2 ekor kemarin. Untuk bikin umpan ya. Untuk umpan. Umpan dipasang, begitu ya? Umpan dipasang. Ya. Seperti biasa harus di los dulu biar lemparan tuh bisa sampai ke tebing batu. Lemparan pertama dari Kak Daud. Ya, mantap. Lemparan kedua dari Edi. Kita tunggu saja. Ini sudah ke dalam sedikit. Ini kedalaman bisa sekitar 50 cm. Tempo. Strike. Iya. Ikan somasi. Nah, di atas pohon. Strike.
Ih, strike sampai di pohon-pohon kan? Di pohon. Yeay! Strike kedua, somasi. Yeay, dia lupa atas pohon. Ya, teman-teman, memang jarak kita dengan pantai dekat, jadi ketika buang nelon kadang tagai di pohon. Tapi tidak apa-apa. Itu memang karena situasi, karena memang dekat dengan garis pantai. Strike! Strike! Iya. Iya. Ini dia. Somasi. Jelas. Panjangnya ya berkisar 70-an cm. Ini somasi ala 15. Hey, strike. Kecil saja. Ya. Strike. Angkat. Somasi, mata pancing. Oke. Okay. Mantap. Strike. Iya. Ikan somasi. Mana? Angkat. Satu di depan lagi. Strike. Waktunya. Sadikilah terlepas. Angkat. Ya. Ini waktunya. Somasi. Strike dua. Iya. Ya. Dasar laut itu. Ini dasar sekitar 50 cm, tidak sampai juga. Strike. Mana dia? Mama, Tuhan Allah. Tuhan, bisa hidup. Gara-gara rupa kak. Kasih. Katumpung bakso bagaimana nih posisi? Wah ini gila ini. Sekarang sudah jam 5:30. Kita harus pulang. Mesin hampir macet tapi sudah cukup. Ini hasil sementara.